Iya, sobat semua. Pada kali ini saya akan mempraktekkan bagi kita tutorial. Jadi tutorial ini adalah bagaimana cara memasang kunci rahasia di motor Vixen masuk gigi mati. Jadi ada alat yang telah kita siapin. Saklar, ini saklar, ada satu saklar, ini saklarnya saklar smash jauh dekat, coba mekaniknya dimainin, ya, habis itu saya telah siapin kabel, ada tiga, dan kita langsung ya, ini caranya adalah tutorial cara memasang gigi, memasang kunci rahasia, masuk gigi mati, jadi di saat kita rubah lagi tombolnya, maka seperti posisi normal kembali, masuk gigi tetap posisi hidup. Jadi baik, pertama sekali adalah kita akan buka jok motor. Ini adalah mekaniknya ya, ini mekaniknya ya. Jadi kemudian dicolokkan kabel CDI itu. Coba cari aja di situ kabelnya warna hitam. Setelah ketemu itu putus. Dan sepertinya itu sudah diputus oleh mekanik ya. Itu sudah diputus. Kemudian kita masuk ke bagian kabel netralnya. Kabel netralnya. Untuk mengetahui kabel netral, kita tidak perlu lagi langsung ke yang ditunjuk mekanik itu, jangan kita buka lagi tutupnya ya, tidak usah lagi kita buka tutup bawah itu, kita langsung ada lihat kabelnya. Itu kabelnya ada satu. Nah, yang kita buka di situ adalah kapnya. Iya, itu adalah kap. Itu kita buka bagian kap itu. Iya, kemudian kita lihat jalurnya. Jalurnya ada. Jadi kayaknya itu sudah dipersiapkan oleh mekanik ya. Setelah itu saklar yang telah kita siapin tadi, saklar kabel yang di CDI warnanya warna hitam tersebut, itu saklar itu kan ada tiga kabel itu, bagian tengah itu langsung sambung ke colokan kabel yang langsung ke CDI. Kabel hitam yang sudah langsung ke CDI itu warnanya warna hitam. Kemudian yang satunya itu masukkan ke sambungan yang telah dipotong kabel warna hitam tadi. Ya. Kemudian kabel yang satunya, boleh mekaniknya disambung kabelnya ya. Kabelnya disambung. Itu dari netral disambungnya. Dari kabel netral. Itu kita suntik aja ya. Itu jangan dipotong habis ya. Cuman suntik. Jadi ibaratnya tuh kabel netralnya tetap fungsi ya. Itu cuman disuntik. Jadi yang penting bisa nyambung kabel yang telah akan kita sambung ke saklar tersebut. Dan kemudian kita sambung ke saklar yang satunya. Kita sambung ke saklar yang satunya. Jadi otomatis sekarang ini posisi sekarang sudah terpasang. Sekarang mekaniknya akan mencoba menghidupkan apakah memang saklar tersebut berfungsi, yang mana kunci rahasia tersebut masuk gigi mati apa tidak. Jadi coba saya masukkan gigi. Saya masukkan gigi. Ya, itu mekanik memasukkan gigi satu. Ya, sekarang ini posisi saklar berfungsi. Jadi masuk gigi satu. Jadi coba kita ulang kembali, hidupkan, netralkan kembali. Ini kayaknya
Oke, jadi tombol saklar kita robah, kita pindahkan ya, tombol saklar tersebut kita pindahkan. Kemudian kita coba lagi masukkan gigi, apakah mati apa tidak? Iya, kayaknya masuk gigi mati. Coba gigi duanya mati apa tidak? Gigi dua, iya. Gigi tiga, gigi empat, iya. Coba balikkan giginya ke netral. Habis itu coba kita mainkan tombol saklar tersebut lagi. Ya, kemudian kita lihat apakah memang dia masuk gigi mati. Iya, sekarang motornya sudah terpasang kunci rahasia, yaitu motor Vixen ini masuk gigi mati. Jadi mengenai masalah di mana kita mau letakkan saklar itu mohon disesuaikan, karena itu tergantung kesukaan masing-masing. Mau di bawah tangki, di bawah jok, atau di depan ampere, atau di mana saja. Yang penting Anda bisa menyesuaikan di mana mau letakkan kunci rahasia tersebut. Jadi demikianlah cara pemasangan kunci rahasia masuk gigi mati di motor Yamaha Vixen. Terima kasih, selamat mencoba.